Waduh, kita baru tidur 1 jam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngeri pengawal aku, guys. Waduh, yang ini paling keren nih pengawal. Ih, mana? Ih, bah itu Dede. Jumpa lagi dengan kita, guys, tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kabar pagi ini cukup menggembirakan bagi kita semua perleslaran. Apalagi couple cute kita Lesti dan Bilar sebentar lagi akan ketemuan. Ya, kita sempat kemarin dibawa jalan-jalan oleh Bang Bi ke Medan. Ya, hingga akhirnya dia bertemu dengan sang gubernur gubernur yang juga merupakan pengurus dari PSMS Medan. Tentu hal tersebut membuat semua jadi haru, apalagi keseruan saat Rizky Billar main bola juga mencuri perhatian kita semua. Dan di hari ini rupanya Rizky Billar sudah pulang, sang doi udah kangen, sehingga Lesti segera akan menyambut kedatangan sang calon suaminya yang tidur di jalan ya, karena kecapean, guys, kurang istirahat. Namun tentunya demi bersama sang doi ini bisa tampil di malam hari ini, Rizky Billar akhirnya OTW Jakarta bersama rekan-rekan dan sahabatnya. Hal itu terungkap dari unggahan beberapa waktu lalu Putra Siregar yang menjelaskan dirinya dalam perjalanan menuju Jakarta. Waduh, kita baru tidur 1 jam, jalan lagi subuh, perjalanan lumayan jauh. Waduh, ya, semoga perjalanan di hari ini tak ada aral melintang sehingga nantinya Rizky Billar beserta para sahabatnya bisa sampai di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa kita, ingin melihat segera keuan kekiutan Lesti dan Billar di malam hari ini, tentunya tanggal 28, karena mereka budayani Lesti dan Billar akan tampil di Indosiar bersama. Itulah harapan kita akan kebersamaan Lesti dan Billar dan Rizky Billar yang sekarang OTW bersama sahabat-sahabatnya pulang ke Jakarta. Tentu tak lupa kita selalu mengiringi mereka dengan doa, semoga sampai di tujuan dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ya, calon manten kita. Tentu itulah harapan kita mengenai perjalanan Rizky Billar yang sebentar lagi akan disambut oleh sang kekasih. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Itu saja kabar terbaru terupdate Lesti dan Billar. Tunggulah keseruan-keseruan berikutnya mereka berdua yang tentunya bakal bikin kalian baper di hari ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.